Satu coba ya. Cheese-nya. Varian terbaru ini ya. Dia asin. Berasa cheese banget. Karena berlumuran cheese gini. Timnya buruan nih, tokonya udah tutup. Iya, gelap banget. Bisa tuh menu barunya tuh, Ci. Cepetan kita ke dalam buat teman-teman satu sama project, ikutin kita mau cobain menu baru yang ada di Chocomari. Let's go. Satu box isi berapa, Mas? Isi 6, harga Rp48.000. Oke. Ada dua varian ya? Dua varian ya. Apa aja? Smoked beef sama cheese original. Aku boleh lihat proses pembuatannya? Boleh, Kak. Menu baru yang ada di mana nih, Timeh? Chocomori. Chocomori. Nah, di sini kita beli payang cheese sama ada yang smoked beef. Kayaknya aku tergoda sama yang smoked beef. Kulit ini hampir mirip kayak payang coklat cookies and cream, cuma isiannya nih yang beda. Katanya apa bedanya ya, Timeh, dari yang payang-payang lain? Ini tuh ada cheese-nya benar-benar mulur banget. Oh no. Kita coba ya. Langsung dibuat di sini ya. Jadi tengahnya ini masih hangat. Enak banget. Varian terbaru ini ya. Dia asin. Gede banget. Banyak ya, Cia. Banyak banget. Yang kedua ini cheese isinya. Nah, kita potek aja ya. Tuh dia cheese-nya. Ih, melted banget di dalam. Satu coba ya. Cheese-nya. Berasa cheese banget. Karena berlumuran cheese gini. Hasilnya dapet nih. Enak. Pokoknya menu baru dari Chocomori, pie smoked beef sama cheese cake itu enak banget. Dan rekomen buat teman-teman buat beli. Oleh-oleh. Aku sekarang smoked beef. Tapi kira-kira kalau misalnya kita beli smoked beef semua, boleh nggak sih, Mek? Boleh dong. Kalau kita boleh campur-campur juga boleh, kan? Boleh. Nah, ini ada isi 6 sama 12 buat teman-teman langsung aja beli.